Kalian tahu nggak kenapa Sambo di persidangan akhir-akhir ini sering pakai kacamata? Di awal persidangan kan nggak pakai kacamata kan? Nah, ini ada ilmunya guys. Ayo kita belajar dari Sambo. Jadi trik ini dinamakan nerd defense atau strategi pembelaan dengan menampilkan diri selayaknya kutu buku. Dengan berkacamata akan terlihat lebih cerdas, akan tidak kelihatan intimidatif, terus raut mukanya jadi kelihatan lebih lembut yang ujung-ujungnya hukumannya jadi lebih ringan. By the way, ini bisa dipraktekkan buat yang berkasus kecil kayak nyolong ayam tetangga gitu gak sih? Apa langsung dijeblosin ke penjara karena rakyat kecil? Silahkan komen ya pendapat kalian. Terima kasih.